Berbagai cara dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di tanah air seperti yang dilakukan oleh Satuan Pelayanan SIM di Situbondo, Jawa Timur. Informasi selengkapnya dalam kilas COVID-19 berikut langsung kita ke informasi pertama soal pemohon SIM yang diwajibkan untuk berjemur mencegah penyebaran COVID-19. Satuan Pelayanan SIM di Kepolisian Resor Situbondo, Jawa Timur mewajibkan seluruh warga dan petugas berjemur selama 15 menit di halaman kantor setiap pukul 10 pagi. Warga yang telah mengantri di dalam pun harus keluar untuk berjemur bersama-sama sembari senam. Selain wajib berjemur, para pemohon SIM juga wajib menggunakan masker di area pelayanan SIM dan wajib mematuhi garis physical distancing yang disiapkan petugas kepolisian Resor Situbondo. Kita ke kilas selanjutnya, kampanye untuk memakai masker. Ada cara menarik dalam bagi-bagi masker gratis di Kudus, Jawa Tengah. Pada Selasa siang, sedikitnya 3.000 masker dibagikan secara gratis Dinas Kominfo Kabupaten Kudus. Namun selain bisa mendapatkan masker cuma-cuma, bagi pengguna jalan disuguhkan sejumlah poster menarik yang tentunya edukatif. Menurut Kepala Dinas Kominfo Kudus, bagi-bagi masker gratis dengan poster menarik mengedukasi masyarakat agar pesan moralnya dapat tersampaikan ke keluarga di dalam rumah. Selanjutnya soal razia kerumunan saat pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dinilai bisa mengundang kerumunan warga saat masa pembatasan sosial berskala besar. Sejumlah perkantoran dan warung makan di areal Ruko Mall Harko Glodok di Jalan Mangga 2 Selatan Jakarta Pusat Selasa siang dirazia petugas gabungan. Meski tidak menyita barang, petugas memberi peringatan tegas agar perkantoran tidak buka untuk sementara dan pembeli tidak menyantap makanan di tempat. Selain itu, petugas menyisir wilayah pasar baru tetapi tidak menemukan adanya pelanggaran PSBB.